So mungkinlah ada yang tahu ataupun ternampak, terbaca, tertengok ke apa kan, yang macam baru-baru ni The Rock comeback ke WWE. Betul ke benda tu? So yes, betul. Memang The Rock dah pun comeback ke WWE. Bila dia comeback, terus memang kecoh satu ayat ni lah. Pro wrestling is cool again. Sebab memang sambutan WWE time tu memang naik mendadak bila ada The Rock buat comeback. So, kenapa The Rock buat comeback? Macam mana The Rock buat comeback? Kita kena cover dulu. Bermula dengan fan punya macam fantasy match yang fan nak tengok. Which is dah 2-3 tahun yang lepas, bila Roman Reigns dah jadi watak jahat, ramai berfantasikan untuk nak tengok Roman lawan dengan The Rock dekat WrestleMania. Bukan apa, sebab orang time tu nak The Rock datang dan ajar sikit Roman ni siapa real head of the table. Lagi-lagi Roman Reigns ni watak jahat yang memang orang benci lah. Memang menjadi lah watak jahat dia. Dan bertahun-tahun kita tunggu benda tu untuk jadi tapi tak jadi. Ha. Cumanya bila dalam podcast bersama Pat McAfee, The Rock ada reveal yang benda tu hampir jadi tapi disebabkan The Rock tak free ke apa, lah-lah tak jadi. So, cerita pasal The Rock comeback ni bermula pada 16 September 2023 tahun lepas. Tu tarikh Malaysia lah untuk diorang Smackdown 15 September. Bila dia buat comeback tu, time tu ada Pat McAfee dengan Austin Theory dekat apa, atas gelanggang kan. So bila The Rock buat comeback tu, memang kejutan gila babang, memang goosebumps. Dan Austin Theory time tu memang buat kerja dia, menjual diri dia untuk ditibai oleh The Rock dengan sangat baik. Dan The Rock punya comeback bukan dekat situ je. Triple H ada umum yang dekat Raw Day 1, which is Raw tahun ni lah 2024, yang ada seorang former world champion akan buat comeback. So ramai orang spekulate, antara tiga top name yang orang spekulate adalah Batista, Goldberg dan juga Brock Lesnar. Lah-lah yang keluar masa tu adalah Jinder Mahal. Kau boleh tengok reaction muka crowd time tu, memang lah Jinder ke apa semua kan. So time Jinder Mahal duduk tengah kutuk-kutuk fans, kutuk-kutuk US, time tu jugalah lagu The Rock berkumandang. Cumanya time tu goosebumps dah ada kurang sikit, sebab kenyataan yang dikeluarkan oleh The Rock pasal Hamas bulan 10, 2 bulan sebelum tu, orang dah mula macam dah tak kisah sangat dah pasal The Rock ni. Lepas tu dekat hujung Januari, Royal Rumble, Cody Rhodes menang. So bila Cody Rhodes menang, kita tahulah yang Cody Rhodes akan headline WrestleMania dan dia kena pilih lah champion mana yang dia nak lawan. The next Smackdown tu dia jumpa Roman Reigns. Dia kata dekat Roman, lepas beberapa advice yang dia dapat, dia pilih Seth Rollins lah untuk World Heavyweight Champion. Jadi tak lawan dengan Roman, dan Cody pun bagi tahulah siapa yang advice dia tu. Berkumandang lagi lah lagu The Rock, dan time tu jadi goosebump balik sebab apa yang kita impikan sama ni untuk tengok The Rock lawan dengan Roman dekat WrestleMania akan berlaku. Sebab dekat Smackdown tu juga ditutup dengan The Rock Roman face to face. Tapi bila benda tu dah berlaku, internet dah mula kecoh. Diorang tak nak The Rock lawan dengan Roman, first disebabkan kenyataan yang The Rock pernah buat pasal Hamas, Israel semua tu. And then yang kedua, disebabkan orang nak Cody Rhodes finish the story. Lawan dengan Roman, which is dekat WrestleMania sebelum tu, Cody tak menang dengan Roman. And then dekat WrestleMania 40 punya kick off, time tu Roman duk kata lah, sebenarnya dia kan consider macam number one dalam WWE, dia like the apa biggest champion lah apalah. So sebenarnya dia yang deserve untuk pilih siapa lawan dia dekat WrestleMania, bukan Cody Rhodes. So dia kata dia pilih The Rock. And then bila The Rock keluar pun apa semua, The Rock kata apa yang kita buat ni semua demi blood kita lah apa semua tu. Cody Rhodes tiba-tiba keluar bagi tahu yang hak untuk memilih siapa lawan siapa headline WrestleMania tu bukan di tangan Roman tapi di tangan dia, sebab dia menang Royal Rumble, dia yang patut dapat hak tu. So terus dekat situ juga WWE guna story tu sebab ialah fan dah mula bising, fan dah tak nak tengok tiba-tiba The Rock lawan dengan Roman. Time tu aku nak lah tengok Rock lawan dengan Roman, sebab aku rasa Cody boleh je lawan dengan Seth Rollins. Tapi tak, disebabkan fan semua yang ramai gila nak Cody lawan dengan Roman, dekat situ WWE ubah dan Cody umum dia lawan dengan Roman dekat WrestleMania 40. So tak jadi The Rock lawan dengan Roman. Dan dekat situ jugalah kita nampak The Rock sepak muka Cody Rhodes. Kong hajar betul. Start dari situ pula, The Rock dah mula merapatkan dan juga menggengkan diri dia dengan kumpulan Bloodline. Dan tersetap jugalah perlawanan dekat WrestleMania 40 malam pertama, The Rock bersama dengan Roman Reigns lawan Cody Rhodes dan juga Seth Rollins. Dan kalau The Rock dengan Roman menang, bila malam kedua Cody lawan dengan Roman tu akan jadi Bloodline Rules, which is apa yang Bloodline nak boleh je berlaku dekat malam kedua tu. Dan sementara nak menuju ke WrestleMania tu pun kita nampak lah ada satu macam apa cinema backstage, The Rock duk bantai Cody Rhodes kan, hempas Cody Rhodes dekat dia punya apa lori American Express lah apalah. Time tu memang pure cinema lah. And then bila dah dekat WrestleMania 40 Night 1, kita time tu expect perlawanan mungkin
The Rock tak lawan lama lah sebab selalunya part-timers kat WWE macam tu. Tak lama dia berlawan, tapi surprisingly lama pula The Rock berlawan dalam match tag team ni. Tapi kita nampak lah dia macam dah out of shape sikit. But then kita boleh faham benda tu sebabnya even Logan Paul sendiri pernah cakap yang wrestling adalah sukan yang paling susah. Even dia dah macam-macam sukan dia dah involve, dia rasa wrestling yang paling susah. Even kita tahu The Rock selalu make sure dia keep in shape apa semua pun, still dia rasa susah juga dan nampak out of shape untuk nak berlawan dekat WrestleMania tu. Tapi dia try dia punya best jugalah. And then bila match dah habis, The Rock dan juga Roman menang perlawanan ni. So ini menandakan dekat WrestleMania night tu, Roman dan juga Cody Rhodes akan berlawan dalam perlawanan Bloodline Rules. Tapi Bloodline Rules ni aku tak rasa pun lah Bloodline tu, sebab basically just macam ada The Rock datang kejap, kacau-kacau apa semua kan. Dan even time The Rock datang kacau tu pun Undertaker pun muncul. So tak rasa sangat lah Bloodline Rules tu. Tak tahu apa yang Bloodline nya. So at the end, Cody Rhodes menang perlawanan tu. Dia berjaya kalahkan Roman Reigns. The American Nightmare is the new WWE Undisputed Champion. Itu American Nightmare. Ni Malaysian Nightmare ni. So bila dah habis WrestleMania tu, dekat Raw selepas WrestleMania, The Rock buat kemunculan. Dia bagi tahu yang dia respect Cody Rhodes dan dia kata dekat Cody Rhodes yang dia akan datang balik, dan time dia datang balik tu dia akan cabar Cody Rhodes untuk Cody Rhodes punya title. So lepas tu kita tahulah The Rock bye-bye, fokus kat dunia lakonan dia balik. Sampailah tak tahulah SummerSlam ke, Survivor Series ke, Royal Rumble ke ataupun WrestleMania nanti, barulah The Rock mungkin akan datang balik dan buat comeback. Dan aku rasa kali ni mungkin peluang dia nak buat comeback tu tinggi lah, since dia dah jadi antara owner WWE juga bila dia beli banyak saham dekat TKO. TKO yang own WWE dan juga UFC. So basically The Rock sekarang ni dalam TKO Group, dia merupakan one of the board of directors.